السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حق حمده، الصلاة والسلام على خير عبده، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. أشهد أن لا إله إلا الله بزينة عرشه. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairu ba'du Ibu-ibu yang berbahagia sehat afiat mudah-mudahan duduk kita hadir kita di majlis ta'lim menjadi wasilah menjadi pelantara keluarga kita sakinah mawaddah warahmah Allah jaga keberkahan usia Allah berikan keberkahan rizki Allah mudahkan urusan dunia akhirat Putra putri kita yang belajar Allah cerdaskan akalnya Allah anugerahkan ilmu yang bermanfaat Dan yang, yang, yang terpenting berakhlakul karimah Amin ya Rabbal kita doakan saudara-saudara kita yang berhalangan uzur hadir yang sedang sakit maupun kurang sehat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya kembalikan kesehatannya bisa berkumpul hadir bersama kita amin ya rabbal Mari tawajuhkan hati meluangkan waktu duduk kita semata-mata mengharap ridho Allah Mudah-mudahan pulangnya kita nanti mendapatkan keberkahan faidah dunia dan akhirat Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu ta'alluma Wa ta'alima Wa tazakura والتذكير والنفع والانتفاع والافاده والاستفاده والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء الى الهدى والدلالة الى الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وكربه وثوابه سبحانه تعالى والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت الاعتكاف في هذا المسجد لله تعالى Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Ada satu rangkaian kata yang kurang bagus Bahkan disebarkan di media sosial Kata-kata itu bukan hanya sekedar rangkaian retorika Kadang-kadang dijadikan tema dalam film Dijadikan tema dalam sebuah seminar dijadikan tema dalam obrolan. Apa kata itu? Katanya selingkuh indah keluarga utuh. Kira-kira benar nggak bu? Selingkuh indah keluarga utuh. Mana bisa keluarga utuh kalau justru selingkuh itu menjadikan keluarga tidak tidak utuh. Maka, tidak benar sekali bila mana selingkuh itu indah. Keluarga ini adalah dua hal yang bertolak belakang. Justru, kalau mau keluarga utuh, jangan selingkuh. Kalau selingkuh, maka keluarga tidak akan utuh. Maka, kata-kata ini seakan memancing orang untuk melegalkan selingkuh. Gak apa-apa kata selingkuh mah indah yang penting keluarga utuh. Berarti seakan-akan selingkuh ini memanipulasi ngebohongin orang rumah. Di rumah baik-baik, di rumah senyum-senyum, ternyata kebaikan senyumnya dibagi di luar juga. Maka, tidak ada yang dibenarkan yang namanya selingkuh itu indah. Keluarga utuh ini suatu hal yang mustahil akan keduanya bersatu. Salah satu banyak permasalahan problematika dalam kekeluargaan, seperti tadi disampaikan oleh guru kita dulu, kalau orang selingkuh sembunyi-sembunyi di semak-semak di kebun di tengah alang-alang janjian di tengah-tengah sawah janjiannya pun kagak pakai motor dulu mah janjiannya di pertigaan jalan kaki paling banter pakai sepeda itu juga dimana selingkuhnya di bawah pohon rindang sekarang mah selingkuhnya di mall janjian di tengah makan eh diajak anaknya juga emaknya selingkuh, bapaknya selingkuh, anaknya nonton. Ya ilaha illallah. Ini emak, ini anak, jangan nyalahin kalau nanti anaknya nggak bakal jauh dari emak bapaknya. Orang udah kecil diajarin selingkuh sama emak bapaknya. Na'udzubillahimindalik. Maka Begitu besar tantangan, iman, dan keyakinan kita menjaga keutuhan keluarga, karena godaannya bukan hanya angin sepoi-sepoi sekarang, godaan keluarga sudah menjadi angin topan, maka harus. Pondasi kekuatan rumah tangga harus benar-benar dikuatkan oleh suami istri, saling memahami, menerima kekurangan, dan memang menjaga janji suci kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa, Pak Ustadz, terjadi perselingkuhan singkat ini penyebabnya? Perselingkuhan itu sering terjadi karena si pasangannya mencari kesempurnaan yang ada. Udah enggak, udah enggak, udah enggak. Oke, okay lagi katanya begitu, maka nyari yang nyaman di luar yang begini orangnya perfeksionis enggak ngukur diri dirinya juga banyak kekurangan. Betul Bu? Orang yang mencari kesempurnaan sampai kapan pun tidak akan mendapatkan kesempurnaan. Seorang laki-laki sampai sampai susah nikah. Seorang perempuan sampai-sampai jadi gadis, gadis tua. Kenapa mencari yang sempurna? Nggak bakal nemu. Betul bu? Oh, oh, oh. Nyari yang, yang cantik, yang pinter, yang, pintar, pintar, yang pintar, kaya, pintar, yang, yang, yang pinggulnya pintar, kaya pintar, biola. Biola Spanyol yang, yang pintar, jalannya kayak jalan tol. Eh jalan tol, Pokoknya mah nyari yang begitu nggak bakal ada. Kalau jalan kayak entok udah nelor. Nyari yang begitu nggak bakal ada. Laki-laki nyari yang sempurna nggak bakal nemu. Perempuan nyari sempurna nggak bakal nemu. Yang ada saling menyempur terjadi keselingkuhan karena salah satu pasangannya mencari yang sempurna melirik keluar ternyata ada yang lebih bening ada yang lebih kinclong kalau bahasa Bang Haji Awadnya lebih klimis kan begitu lebih anu di luarnya, ya. Kalau udah begini, ini salah satu indikator bila mana mencari kesempurnaan, siap-siap akan ada benih-benih perselingkuhan. Yang kedua, keselingkuhan itu terjadi karena salah satu dari pasangannya tidak siap menerima kekurangannya yang satu laki-lakinya nikahnya muda dapatnya perempuan yang beda usia 15 tahun siap-siap nanti si laki-laki bakal ada yang namanya pubertas episode kedua ya, ilah, ya ilah. atau kebaliknya Duda nikahin gadis, nanti dudanya udah tua. Ini si gadisnya bakal mengalami pubertas. Episode kedua, kenapa ketika salah satu pasangan? Udah berkurang apa yang diharapkan, maka manusia hawa nafsunya timbul, nerima kekurangannya. Lah, sekarang, Mas, sekarang laki saya udah begini, laki saya udah begitu, bini saya udah begini, bini saya udah begitu. Ah, nyari yang rada yang rada ah, anu ah tuh oh, kalau, kalau sudah, sudah tidak menerima mati, kekurangan ini laki ini bini ini sudah kufur, kufur nikmat mat, mat, mat. padahal yang, yang ada aja enggak habis. habis yang ada enggak habis yang ada enggak habis. habis yang ada enggak habis. habis yang ada enggak habis yang ada bukannya habis, malah tambah melar. Ya, ilaha illallah, mau nambah lagi. Ya, ilaha illallah. Oh, ilah. Maka perselingkuhan itu, menurut ahli psikolog, bukan sembarang perselingkuhan, tapi perselingkuhan adalah penyakit jiwa. Orang yang berselingkuh itu orang sakit, Bu orang yang berselingkuh itu orang sakit. Sakit apanya? Gangguan psikisnya, gangguan biologisnya, karena gangguan lingkungannya. Contoh. Bu. Ada orang berselingkuh karena gangguan jiwanya. Apa contohnya? Dimarahin mulu ama 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 ngaku napa dimarahin mulu ama bininya disuruh-suruh mulu emang dia kada kerja umpamanya disuruh-suruh mulu dijadiin budak tekanan banyak pikiran sampai-sampai itu orang kuru badannya emangnya kepikiran Stres, gangguan hatinya, enggak tenang jiwanya, kata dia. Lah, daripada begini mah punya bini kaya satpam, mendingan nyari yang rada-rada anu dah tuh. Gara-gara tekanan, tekanan batin, tekanan batin, tekanan batin, tekanan batin, perempuan pun begitu. Banyak dikasarin amalakinya lakinya Perhatian kurang Dipikirin kagak Eh perempuan ini ngomong Daripada begini mah ya Emang kita kagak laku ama yang lain Masih muda kita masih muda Ya ilah Mangkal di perapatan juga Banyak yang nyantol Ya ilah yang begini mah kalau udah begini, banyak tekanan psikis, banyak pikiran jiwanya. Mau gak mau dia akan lari keluar ujung-ujungnya selingkuh. Yang kedua, ini yang sering terjadi. Karena biologis, kesehatannya menurun, ada kelainan dan lain hal sebagainya. Umpama Mohon maaf. Ada seorang perempuan, seorang istri. Padahal masih muda. Tapi ini seorang istri kena kanker payudara. Otomatis payudaranya di, dibuang. Sesudah dibuang, kata suaminya. Ya sekarang mah udah kagak ada. Anu, ya ini mah. Oh, bila mana biologis berkurang maka hawa nafsu manusia fitrah akan mencari pelampiasan betul bu perempuan pun begitu ya sekarang mah laki saya udah loyo ya hilah udah kagak anu kayak dulu dulu mah nambah ame nambah ampe Tiga piring makan apa kemana-mana baik dulu mah kalau makan sampai tiga piring sekarang mah sepiring juga kagak ya hilah de begini nyari yang lain yang rada anu ya hilah tuh oh, bu maka perselingkuhan itu banyak faktornya satu karena pikiran karena stres, karena biologis, ada kelainan fisik, kelainan penyakit, dan itu salah satu faktor. Kalau enggak kuat-kuat iman, enggak kuat-kuat ilmu, bakal lari dalam perjinahan. Betul, Bu? Kalau kita nggak punya iman, ya ilah ngeliat bini, ngeliat laki yang begitu hasrat manusia, apakah bakal bisa dipendung. Kalau kurang-kurangnya iman, imannya tipis, ngajinya kagak, bakal berontak bagaimana memenuhi hasrat hawa nafsunya. Tuh, untungnya kita banyak temen, sering ngaji di majlis taklim, diingetin banyak istig, istigh, istighfar. Maka Rasul sampai-sampai mengatakan, "Bagaimana manusia bisa Allah akan tambah nikmat bila mana nikmat yang ada saja tidak disyukuri." Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema ini tidak dikhususkan karena jenis kelamin. Bukan, bukan karena kajian, kajian ini disampaikan di kaum ummahat ibu-ibu, lantas, lantas tema ini menyerang bapak-bapak tidak? Tema ini bisa saja untuk ibu, bisa saja untuk bapak-bapak, betul, bu? Karena yang selingkuh bukan hanya laki-laki saja, yang selingkuh perempuan pun ada, maka oh banyak. Banyak. banyak ada gitu. <laughs> Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala hati manusia bukan besi bukan baja. Hati manusia seperti kayu yang bisa patah. Hati manusia bukan beji bukan besi, bukan kuningan, bukan baja. Tapi man, hati manusia bisa, pe, bisa pe, pecah. Di saat salah satu pasangan berselingkuh, maka mikir-mikir dulu seribu kali. Bu, lihat ke depan. Sesuatu, Sesuatu yang, yang, pecah yang pecah tidak akan kembali utuh, utuh. seperti semula. Seperti berpengar. halnya manusia. Hati manusia kegores. Walaupun kita bersujud minta maaf ama dia. Minta maafin, sama dia. Walaupun dimaafin tapi bekasnya tetap. Bekasnya tetap. Bakal ingat ter... Ada najis, berat, ada najis yang paling berat, ada najis yang paling hina, namanya najis mugoladoh. Najis mugoladoh paling berat dibersihinnya. Tujuh kali Mugolodoh. dicampur salah satunya pakai tanah. Ada lebih lagi najis yang paling berbahaya daripada jilatan anjing dan babi. Apakah omongan orang? Nyakitin hati orang? seperti halnya kita nancepin paku ke pohon. Bu, bu, paku kita tancepin ke pohon. Udah kita tancepin, kita cabut, kita cabut lagi. lagi. Pertanyaannya, ada bekasnya nggak bu? Walaupun kita minta maaf udah benar-benar sampai sujud, sampai rengkuh, sampai minta maaf walaupun dimaafin, walaupun paku udah dicabut tapi itu pohon ada bekasnya, demikian manusia. Seorang, seorang istri dihianati, dihianati seorang suami dihianati, dihianati. Bila mana sudah dihianati, retaklah hatinya, pecahlah hatinya. Walau si istri minta ampun, bang, ampunin gua. Kemarin mah hilap, lupa kata lakinya. Ya, gua maafin lu. Emang gua sayang sama lu. Di mulut mah, di mulut mah, Maafin di hati masih ingat. Demikian seorang suami selingkuh sama istrinya sampai sujud-sujud dirayu-rayu. Ya, kata istrinya, "Gak apa-apa, Bang. Gue maafin demi anak kita, kayak si Anu." Siapa? Eh, iya demi si Anu. Gue maafin, Bang, demi anak kita bersama. Kalau ntar kita punya anak kegana bapak gimana kita tangga. Ngomongnya wah oh ilah gue maafin. Walaupun lisannya maafin. Hati mah goresannya gak bakal hilang. Maka sebelum selingkuh mikir dulu. Maka bapak ibu, eh bapak lagi gitu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala perlu diingat bahwa kesetiaan itu adalah milik manusia yang berkelas. Sementara bila mana seseorang mencoba selingkuh berarti dia manusia rendahan. Orang yang setia adalah orang yang berkelas, orang yang pinter, yang orang, yang cerdas, yang orang yang cerdas, orang yang jenius. Sementara orang yang, yang bercoba, orang bercoba orang untuk berselingkuh, dia orang rendahan, orang rendahan orang kagak punya harga dir murah. Namanya orang selingkuh. Orang pinter nggak bakal selingkuh. Orang sehat nggak bakal yang selingkuh. Orang sak, orang bod, orang mur. Bila mana ada perempuan selingkuh itu perempuan murah. Ya ilaha illallah. Setia itu mahal. Orang yang setia hidupnya berkelas high class. Tapi orang yang selingkuh murahan. Ya ilaha illallah. Jika suami aja dikhianati apalagi orang yang lain. Maka selingkuh gampang yang berat itu setia bila mana keluarga ada terjadi perselingkuhan maka itu seperti halnya orang membuang permata ditukar sama sampah selingkuh tuh bu selingkuh mah gampang yang susah mah seti Orang yang selingkuh seperti halnya permata di Permata di, dituker amasam, pertanyaannya, boh, mahalan permata, mahalan sampah. Hanya orang yang bodoh yang milih sampah. Itu orang yang seling, orang yang cerdas, orang yang pintar akan menggenggam erat-erat intan permata. Laki bini yang ada syukuri, alhamdulillah. Jangan keluar milih-milih sama dengan permata dibuang, milih ama air comberan ya, ilah ya, emang orang murah, murah. murahan, ilaha illallah. Oh, 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 oh. Akibatnya bagaimana kalau selingkuh? Bila mana seorang suami selingkuh? Bila mana seorang istri selingkuh? Ibaratnya perselingkuhan yang terjadi di sebuah keluarga seperti halnya kapal yang terlalu banyak penumpangnya bila mana kapal kebanyakan angkutannya bakal tenggelam tenggelam kapal kapal bu kebanyakan kapal laki-laki mikirin bininya mikirin mantannya ya ilah ilum dipikirin banyak beban yang biasanya belanja bulanan ke istrinya lima 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 ribu lima juta yang biasanya nafkah bulanan ke istrinya lima, 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 ribu, lima juta. Sekarang, sekarang jadi dua juta. juta, kemana sisanya? Ya, ilah, kalau udah berkurang begini, ada bocoran. Ada bocoran. Kalau udah begini, ini kapal bakal oleng. Banyak penumpangnya, Terlalu banyak angkutannya. Jangankan sampai di dermaga. Di pulau harapan. Di tengah-tengah lautan. Bakal tenggelam. Oh bo, selingkuh. Bakal menghancurkan keluarga. Yang lebih sakit lagi. bu bo, Bok. Yang, yang lebih, lebih sakit, sakit lagi kalau selingkuhannya dengan tetangga, tetangga teman dekat. Ya. Yeah. <laughs> Hal yang paling menyakitkan kalau perselingkuhan itu dengan orang dak orang dak ternyata dia main di belakang menggunting dalam lipatan. Yang, yang paling menyakitkan kalau ditusuk dari jarak dekat. Itu paling sakit, Bu. bu. Benar? Coba. 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 Ibu dilempar bu. batu kerikil kejauhan. Kejauhan, dilempar. Sakit, sakit nggak, bu? Bu. bu? Lebih sakit, sakit lagi kalau bu. ngelemparnya dekat, dekat sama kita. Wah, oh, langsung benjol. Yang, yang jauh bu. mah paling tak. Udah begitu doang. Kan. Tapi kalau yang ngelemparnya... Wah ilah benjo langsung kepala kita kadang-kadang yang menyakitkan itu bila mana yang nyakitin orang-orang dekat mana contohnya? Nah ini bu seperti halnya permainan gunting, gunting itu jalannya lur. Lurus kelihatannya baik, betul? Kelihatannya peduli, betul? Kelihatannya perhatian, betul? Walaupun itu gunting jalannya lurus, tapi ketahuilah gunting itu memisahkan. Betul Bu? Orangnya mah baik orangnya mah peduli, orangnya perhatian. Ternyata dia adalah istri kedua laki kita. Ya! Ilah dan itu sudah berjalan 10 tahun rumahnya bertetangga dengan kita wa ilaha illallah disambar geledek itu masih yang hari bolong kecolongan kecolongan oh bu oh. Ya. Padahal mah deket ama kita, baik ama kita ternyata baiknya itu nyembunyiin raha. Oh ilaha ilah. Pak emang terjadi sering yang begitu, sering terjadi terjadi. Maka dengan penyebab itu adanya pernikahan adanya perceraian yang rugi siapa anak-anak terbengkalai enggak keurus rumah tangga berantakan keluarga mertua sama menantu kagak akur gara-gara perselingkuh maka pantas Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Allah, wala zina, kata Allah, jangan dekat-dekat di zina, ngedeketinnya aja, kagak boleh, apalagi terjerumus ke dalam perjinahannya, kenapa?" biasanya sebelum zina itu terjadi awalnya dekat dekat deketan bo bo tahu gabah gabah tahu gabah 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 itu nggak bakal ketahuan warna dalamnya ini beras ini beras ketan putih beras ketan hitam atau padi merah nggak bakal ketahuan wong namanya masih gabah gabah itu bakal kelihatan kalau sudah sering gesekan betul bu awalnya maka gak kenal iseng-iseng cet-cetan oh bu awalnya tuh Iseng-iseng nanya-nanya, iseng-iseng ngobrol-ngobrol gesekan tuh. Gesekan tuh. Gesekan. Gesekan. Awalnya mah enggak hap, enggak ak nanya-nanya, ngobrol-ngobrol, eh udah begitu nyam. Nyam, merasa nyam. Awalnya mah curhat-curhatan biasa. Udah kelamaan curhatannya berani yang biasa siang curhatan sekarang mah curhatnya beralih jadwal ba'da isya. Oh. Ketiga Bukan siang lagi cet-cetannya, bukan malam lagi cet-cetannya. Sekarang cet-cetannya jam belas. Ngapain coba bu? Cateri -cateri, Buk -buk, sama. ngapain Bu? Ngapain bo? coba? Kalau bukan Buk -buk. kalau Buk -buk. bukan Buk -buk. curhat, pasti Buk -buk. dua-duanya saling meluangkan waktu. Buk -buk. Si lakinya ngejawab, Buk -buk. si perempuannya nyautin, Buk -buk. nyambung dari jam 12 sampai subuh. ilah merasa nyaman. Udah, udah merasa, merasa nyaman, nyaman cocok. cocok, udah cocok besok, besok mulai buka-bukaan. Tuh Bu, awalnya, awalnya cetan biasa, biasa. nanti Sampai udah begitu buka-bukaan, rahasia Bukan pribadi diobrolin, dia rahasia juga. Aduh rahasia tuh. Bu. Tuh, ngobrol rahasia-rahasia mulai privasi-privasi rahasia pribadi diungkapkan. Eh, saya mah anu laki saya ngau 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 Eh, yang anu juga ngomong juga. Lu abis juga sama gitu ya. Dua-duanya buka-bukaan. Udah begitu merasa nyam. Udah merasa nyaman. Uh, besok sore ada waktu enggak? Besok sore ada waktu nggak? Enggak. Besok sore ada waktu enggak? Besok sore ada waktu enggak? Besok sore ada, ada waktu enggak? Yuk kita melipir ya ilah meeting ketemuan udah kalau udah begitu mah kagak usah cet chat cetan lagi udah merasa nyam udah merasa cocok. Mulailah benih-benih perjinahan Saling pandang, memandang Saling melihat, saling melirik Na'uzubil Apa katanya Dah, fawzah ditumah fitrah Namanya manusia mah punya rasa cin Pertanyaannya itu cinta apa nafsu Cinta apa nafsu Cinta apa nafsu kalau cinta itu akan berakhir buahnya rahmat saling menyayang. Dari mana cinta saling menyayangi itu rahmat sakinah mawadah warohmah akan ada kalau ada pernikah. Kita ama bini kita, bini kita ama kita bukan cinta lagi. Betul bu? udah sayang, udah rahmat, udah sakinah, udah nyaman, bukan cinta lagi, cuman awalnya memang cin cintanya dibingkai dengan janji suci namanya pernikahan dari pernikahan hasillah sakinah mawadah warohmah selama cinta tidak ada pernikahan seorang laki-laki berkata saya cinta kepada kamu artinya saya bernapsu pada kamu paham bu? Kalau ungkapan cinta diucapkan di luar pernikahan, bohong. Itu cinta namanya agen iblis berjubah cinta. Orang yang berselingkuh itu anak buah iblis untuk menghancurkan keluarga. Iblis berjubah cinta berkata si laki-laki, "Aku cinta kepadamu." Kata si perempuan, "Aku juga cinta kamu, Abang." Dua-duanya ngomong, "Bukan cinta, saya bernafsu padamu." Betul, Bu? lah ilah kalau selingkuh, selingkuh begitu udah begitu, begitu janjian, janjian kemana-mana na'udzubillah sumana uzubillah. Na tuh, tuh keselingkuhan yang, ya, lebih, yang lebih berbahaya bahaya lagi bahaya, inilah fenomena, fenomena sekarang, sekarang. namanya fon seks nah, nah ini, yang ini lebih bahaya bu bahaya, ini yang paling ini berbahaya bahaya adanya kenyamanan perselingkuhan melalui telekomunikasi melalui WA, melalui Facebook, melalui Instagram, live langsung secara langsung. Itu yang terjadi. Apa terjadi? Awalnya chat-chat biasa. Curhat-curhatan biasa, nanti jauh menjauh, buka-bukaan rahasia pribadi. Kalau udah begitu, saling merasa cocok, maka mohon maaf, bukan hanya buka-bukaan suara yang lain pun dibuka. Paham, Bu? Gara-gara telepon tuh, bukan hanya buka suara doang. Jam Ba'da Isa suaranya masih biasa, ngobrol biasa. Jam, jam 10 ke atas suaranya udah mulai mendesah. Wa oh, ilah. Tuh, oh, oh. Fonsek namanya. Mencari pelampiasan melalui telepon. Laki ama Perempuan amalaki laki telepon-teleponan, kenapa? Karena hasrat biologisnya tidak terpenuhi. Ujung-ujungnya cari lawan. Awalnya ngobrol biasa, awalnya chat-chatting biasa, awalnya bagi-bagi rahasia, ujung-ujungnya buka-bukaan. Nah, suma dan ini banyak terjadi. Kalau sudah begitu, satu. Orang yang berselingkuh bakal jadi korban perselingkuhan. Apa korbannya? Contoh. Nih. Karena si perempuan ini benar-benar udah merasa cocok sama si lakinya. Maka apapun yang diminta si lakinya dilakon. Bukan, bukan cuman buka suara, suara yang, yang lain, lain pun dibuka-buka. Karena, karena apa, Bu? Karena apa, Bu? Udah Bu merasa buka, percaya, percaya, percaya. Ternyata, Ternyata ini laki-laki jenisnya jenis, jenis buaya. Wailah. Si, si perempuannya, perempuannya gagal paham. Dia lari dari mulut serigala, pindah ke mulut. Lari dari mulut serigala, pindah ke mulut. Kagak ada untungnya, udah mah dia buka rahasia, udah mah buka-bukaan harga diri, udah dimurah-mareh apa yang terjadi. Privasi ibu kata-kata, chat, foto, video, itu bakal dijadikan buat meres. Kata si laki, transfer lima juta, kalau kagak saya sebarin nih. Ya, udah hancur, hancur. Si laki-laki sama. Saking si laki-laki udah terperdaya sama desaan-desaan perempuannya. Privasi si laki-laki disimpan sama si perempuan. Kirim apa-apa. Kalau enggak saya kirim ke bini lu. Ya ilah. Dua-duanya silih ancam. Disinilah kenapa mungkin ada yang uang belanjanya berkurang. Mungkin itu diancam sama selingkuhan. Tuh hmm, 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 hmm. Oh, bu inilah bahaya selingkuhan via on set langsung jepret screenshot bahaya bu kalau udah screenshot dikirim ke bininya wah bisa perang perang wah piring terbang so gelas terbuang. Sah, kenapa? Ada yang gaduh domba. Gara-gara telepon-telepon selingkuhan via telep berbahaya. Dan yang banyak terjadi sekarang pun bukan hanya phone sex. Bagaimana selingkuh melalui telekomunikasi. Yang sering terjadi pula adalah online dating. Alias nyari biro jodoh. Di grup-grup. Grupnya Duren. Grupnya. 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 Grupnya namanya Dur. Yang masuk janda. Yah ilah. Yang begini pindah dari mulut Serigala. Masuk ke mulut buaya. Yah ilah. Nanti privasi privasi si laki maupun perempuan bakal di screenshot, foto ibu bakal disimpan. Ngapain? Ini sering terjadi ketika kemarin ojol. Oh, ojol bu, pinjaman on. Gara-gara enggak bayar online, apa yang terjadi? Foto ibu di crop, kepalanya doang. Ditempelin ke perempuan yang lagi lagi, lagi lagi nyuci padahal mah yang nyuci mah orang sono kepalanya kepala kita kenapa kok punya dilacak semuanya bu langsung dikirim ke temen-temennya kasih tahu tuh temen lu supaya bayar utang kalau kagak nih saya sebarin wah ilah rusak semua harga dirinya Demikian pula yang begini bu lebih berbahaya. Bukan sekedar harga diri rusak, tetapi harga keluarga, orang tua, sampai-sampai mungkin nanti anak cucu kita bisa mencari akses bagaimana keburukan kita. Naudzubil, naudzubillah. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan yang terakhir ternyata iblis Enggak iblis suka kalau kita rukun, iblis, iblis. Enggak suka kalau kita harmonis, iblis, iblis punya, punya agen, agen, punya anak buah wah, untuk, untuk menghancurkan keluarga-keluarga yang, yang terhormat. Mana, nah, ini hadisnya: iblis, iblis itu punya kerajaan di atas laut, yang mana. Semua anak buahnya di sana ngelaporin tugasnya. Iblis punya anak buah. Anak buahnya itu laporan di kerajaan iblis. Bila mana anak buahnya lapor, si iblis nanya, "Heh, tong, tong iblis nih." Apa yang sudah kamu lakukan pada keluarga manusia? Anak buah iblis ngomong, raja siap lapor 86. Saya sudah sukses menghancurkan keluarga Sifulan, suami istri berantem lakinya cerain bininya minta cerai cer cer keluarganya berantakan udah saya obok-obok obok raja kata si raja iblis bila mana laporan anak buahnya sukses menghancurkan keluarga kita kata si iblis selamat sukses mantap bila mana iblis sudah, sudah menghancurkan keluarga manusia iblis, iblis naik jabatan naudzubillah udhubil, na ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala maka bila mana demikian ada perselingkuhan pasti ada dampaknya apa dampaknya digesek kesabaran istri sampai-sampai istri, sampai, sampai istri minta, cerai, minta cerai, minta talak tanpa, tanpa ada angin, tanpa, tanpa ada hujan. Bang, bang sekarang mah ceraiin saya. Udah kagak kuat kagak kuat, kagak kuat, kagak kuat. Kagak kuat, kagak kuat. Padahal itu baru dikirim fotonya. Dikirim foto lakinya sama perempuan lain dikirim ke istrinya di kompor-kompor ama orang di screenshot obrolannya kebakaran istrinya enggak sabar istrinya pas datang lakinya bang sekarang mah pulangin ke rumah emak pulangin ke rumah emak wah ilah lakinya bingung nah apa ini punya bini enggak ada angin, enggak ada hujan. Bila mana seorang istri minta cerai daripada suami tanpa ada alasan, maka itu seorang istri haram mencium aroma surga. Gara-gara seling, gara-gara pelak, gara-gara pebin, keluarga orang jadi berantak. Mudah-mudahan keluar kita semua sakinah mawadah warohmah. Allah jaga kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, syukuri yang ada. Ajak laki kita ngaji, ajak saudara kita ngaji, supaya saling diingatkan. Jangan sampai terjerumus dalam perzinahan. Amin ya Robbal. mudah-mudahan kita semua sehat afiat keluarga kita sakinah mawaddah warahmah ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin salihah al fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi alamin Al-Rahman Al-Rahim, Malaikat Mudin, Ia akan ambil dan Ia akan sayang dan syurga mustaqim. Syurga yang lazim, Anam Taalaihim, Gairil Mukdubi Alaihim Rabbil. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kathir. Ada bertanya? Ada. Masya Allah. Tiga pertanyaan ya, durasi 10 menit. Live streaming. Si. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saat mau nanya nih masalah WA, WA yang curah curhatan tadi itu seandainya kita udah ngeliat tuh begitu terus kita nggak usah kita blokir tuh nomornya terus kita nggak usah pernah ketemu lagi karena untuk menjaga apa biar sampai nggak ke mana-mana gitu itu kita sama aja memutus silaturahmi apa enggak usah terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada lagi ayo belakang 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 ya Silakan, Bunda Gibran. Dioper, dioper belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana kesetiaan dipandang dalam kacamata poligami? Satu. Yang kedua, Bagaimana hukumnya suami istri memprivasi handphone masing-masing sehingga menimbulkan kecurigaan pada salah satunya? Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Close ya tiga pertanyaan, langsung nanti kita santunan yatim. Yang pertama, bagaimana menghindari fitnah bila mana ada chat-chat japri masuk ke kita? Mendingan dibaca atau langsung diblokir? Satu, bila mana memang akan menimbulkan kator fitnah, maka lebih baik langsung jangan dibaca. Kalau perlu, blokir. Satu, saya sampaikan khusus ke ibu-ibu yang suka sel selfie. Jangan memasang foto profil terlalu mencolok. Jangan memasang foto profil terlalu men karena itu bakal dijadikan fitnah oleh orang-orang yang gak suka sama kita. Betul Bu? Yang kedua, boleh nggak Pak kita curhat ngobrol sama orang? Secara batasan tidak ada larangan. Tetapi kalau dengan kita curhat tidak ada solusi, mendingan jangan. Tapi kalau sekiranya ada solusi, ada pencerahan, ada nasihat orang yang kita japri bisa menjaga privasi kita, lanjutkan monggo. Yang kedua, biasanya curhat berkepanjangan akan mengeluarkan privasi-privasi pribadi. Bis biasanya yang begitu berawal dari mana? Berawal dari kekesalan berawal dari ketidakpuasan intinya kurang bersyukur daripada menjurus ke sana mendingan kita tahan dulu sebisanya sekuatnya kalau udah kita tahan 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 nggak kuat monggo bocorkan pelan-pelan kerannya buka dikit jangan langsung gelontor dan tumpahkan ke wadah yang tepat jangan banyak curhat ke or apalagi yang cuman em, ember tipu orang ember itu sekalinya dapat info gatel kalau enggak disebarkan ke orang bahaya gitu bu maka jangan menyampaikan privasi kita ke sembarang orang Sampaikan ke orang yang kita percayai Bila mana ada orang japri Mohon maaf kata-katanya kurang dan bagus Bila mana dapat menggesek keharmonisan keluarga Mendingan jangan dilayanin Jangan dibaca Udah buang langsung Kalau perlu Tandain orangnya Satu Yang kedua Pausad Boleh nggak laki sama suami Menutup Daripada, daripada aplikasi, aplikasi HP-nya. Punya kode masing mas Saya sarankan Kesepakatan dari awal Ayah, bunda, umi, abi Kita masing-masing ya HP ibu, HP ibu HP saya, HP saya Kita masing-masing aja Dengan saling mempercaya Silahkan kunci Mau pakai 10 gembok nggak apa-apa yang penting kita saling percaya dari awal kita akad. Kalau enggak kita buka-bukaan aja. HP istri kita jangan dipakai kunci. HP kita jangan dikunci-kunci. Simpen geletak-geletak aja. Tanda kita percaya sama suami. Betul bu? Tanda kita percaya sama istri. Umpama ada istri kita. Abi-abi minjem HP-nya. Nih kasihin. Emang kagak ada apa-apa. Betul bu? kita minjem HP istri kita. Hmm, ibu-ibu minjem HP, dikasih memang kagak ada apa-apa. Tapi kalau satu saat, ah, ah Bapak-bapak minjem HP-nya, entar dulu, entar dulu, entar dulu. Ke belakang dulu dihapusin dulu. Ya, ada sesuatu. Pertanyaannya tergantung dari awal kesepakatannya supaya tidak ada salah, Pak. Intinya, komunikasi yang ketiga, bagaimana konsep kesetiaan dalam Islam proporsional, tepat pada sasarannya sesuai dengan porsinya, bedakan istri, bedakan teman. Bedakan mertua, bedakan ibu. Bukan berarti kita setia, enggak boleh berteman sama orang. Bukan, silahkan berteman, silahkan bergaul, tetapi batasi hal-hal yang sekira-kiranya bakal jadi fitnah. Hindari, kalau tidak mau kebakar, jangan main apa. Kalau enggak mau kebakar jangan main up, karena biasanya tidak akan ada asap kalau tada, tidak ada up. Kalau sekiranya kalau fitnah jangan sebagai tanda kesetiaan kita, kagak ngapa-ngapah disebut jaim, kagak ngapa-ngapah biarin. Daripada kita murah muriah tetapi orang tua kita, istri kita, keluarga kita jadi ricuh, jadi riwah gara-gara apa? Gara-gara ahlak kita. Jangan, kagak ngapa-ngapa disebut jaim. Daripada kita jadi apa? Fitnah buat keluarga karena ada batasannya. Betul bu? bukan ngelarang bergaul, bukan ngelarang berkumpul, bermasak bersosial, tapi ada porsinya, ada batasannya, ada etikanya, ada akhlaknya. Semuanya bila mana disikapi dengan ilmu pengetahuan kebijaksanaan tidak akan ada masalah. Insya Allah. Wallahu alam.